Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mami Irma di Irma Manca Family. Video kali ini Mami mau cerita bahwa Bang Abrar dan Adi Sidi itu udah kepengen ngevlog sendiri, pengen bener-bener jadi YouTuber. Mereka pengen ngevlog, nge-review sendiri tanpa didampingi oleh Mami. Jadi video kali ini mereka mau nge-review perlengkapan-perlengkapan yang dibeli di Gramedia, dan ada dua buku, satu punya Bang Abrar, satu punya Adi Sidi. Kira-kira Bang Abrar sama Adi Sidi bisa nggak ya ngevlog sendiri tanpa didampingi oleh Mami? Kita lihat ya videonya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Abang dan Adi itu mau unboxing barang yang dibeli di Gramedia. Kali ini Abang mau unboxing ini peralat yang udah mau beli ya. Ya, ini ada selotip. Selotip ya. Mami teman-teman. Selotipnya warna biru ya punya Abang. Kalau punya Distik warna coklat. Oke. Okay. Ini tadi yang kotak pensil Abang beli. Ada Transformers, ada Bumblebee juga. Ini apa bacanya? Alice Your Inner Hero. Ini ada logo. Belajar bahasa Inggris Bang. Kotak pensil Distik kayak mana ya teman-teman? Ini teman-teman, tadi ada yang kuda poni sama yang ada Frozen. Adi Stick pilih yang Frozen. Apa ini? The Destin Odyssey. Oke, bahasa Inggris. Dan yang kedua. Yang kedua ada penggaris. Ada penggaris. Penggaris. Ada penggaris. Nanti komen di bawah ya. Ini parfum apa yang biasa? Ini teman-teman, kalau kalian tahu Frozen ini apa namanya, kalian komen ya di bawah. Baru teman-teman, seharusnya itu Abang sama kan Disney Frozen, tapi karena Abang kepengen yang berbeda, jadi Abang beli Transformers sama Spider-Man. Abang buka ya. Ya iyalah, Frozen kan kekuatannya es kristal. Karena apa ya? Karena mana punya kekuatan. Teman-teman yang tahu kekuatan Anna, komen ya. Oke. Coba tengok ini teman-teman. Menurut kalian ini perform home atau yang biasa? Kamu juga nggak tahu. Cantik nggak teman-teman kristalnya ini? Cantik kan? Tapi teman-teman, ini keren banget loh. Coba lihat. Ini panjang banget nih. Ini ada berapa sentimeter? 30 sentimeter teman-teman. Terus yang keempat ada penghapus. Penghapus. Ini penghapus. Penghapusnya sama kecilnya kayak Distik. Iya. Tadi ada warna hitam, tapi Distik nggak mau ngambil. Iya. Karena Distik mau sama kayak Abang aja. Di sini ada 3 pulpen sama pensil ya. Ini pensilnya gede amat. Pulpen itu tuh kan gede. Kelima ada pensil jumbo. Ini ada pensil jumbo. Menurut kalian teman-teman, kalian paling suka yang pulpen mana? Ini teman-teman, ada 3 warna. Biru, ungu, hijau. Komen di bawah ya. Yang keenam ada pulpen. Sama yang ada pulpen lagi. Ada pulpen warna hitam juga. Ada warna ungu, habis hijau itu. Sama pink. Ini ada krayon ya, tuh ini apa? Ini kayak krayon gitu deh. Ini ada krayon. Ini ada krayon sama
kelamaan durasinya. Ini boleh buka Disti? Boleh. Biar aku aja. Dari bawah. Oke, okay. Ini abang sama Adi mau mewarnai buah. Buah kesukaan abang itu adalah buah yang mana ya? Buah kesukaan abang itu buah apel. Kalian apa? Ini. Buka yuk, tidak. Buka yuk. Ini namanya. Adi sih suka yang mana ya? Ini namanya. Kayaknya Adi sih suka yang pisang gitu. Disti, ini kayak mancar bukanya. Oh, ini. Sini teman-teman, biar aku perlihatkan. Ini dia. Tadi yang warna yang... Tadi udah ada yang abang sama Disti pernah ini. Ya, tadi yang ada. Yang ini nanti aja ya teman-teman. Abang mau unboxing barang yang paling berharga itu buku cerita anak Islam. Ini. Buku cerita anak aku cinta Islam. Ini abang mau cerita ya. Ini enggak kayak buku cerita gitu ya teman-teman. Itu kayak. Abang ketemu yang keren nih. Apa judulnya? Menangis karena tidak ikut perang. Menangis karena tidak ikut perang ya teman-teman. Adis tuh suka banget berkata kayak gini teman-teman. Keren ya teman-teman. Bantuin sama mama gampang. Kalau tuan itu sulit. Mami nanti bantuin ya. Oke. Makasih mami. Teman-teman. Wah, ini teman-teman juga. Mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Biar kami semangat buat video-video baru. Alhamdulillah mereka udah bisa, udah pinter-pinter. Ya teman-teman, mami senang Abra dan Adisti udah pinter, udah bisa ngevlog sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video-video kami selanjutnya. Dadah. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, subscribe dan juga tombol loncengnya. Biar kami semangat buat video-video baru. Terima kasih.